Alhamdulillahil qail A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum layakuluna at-ta'ama wa fil aswaq Allahumma shalli wa sallim wa dan ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana muhammadin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa azabil mujahidin at-tahirin rabbis sodri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du hadratal muhtaramin para masayih, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini seboh yang saya muliakan para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati segenap panitia pengajian dalam rangka maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasar lasem bersolawat yang saya banggakan bapak ibu warga masyarakat lasem rahimakumullah tuku sayur asem bakule perawan perawane ayu bokonge lemu hai orang lasem yang cantik dan tampan izinkan aku mengucapkan I love you siang hari ini cuacanya panas tapi lihat ibu-ibu rasanya adem tapi bohong. Tentunya rasa adem ini berangkat dari rasa cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sama-sama merasakan jatuh cinta. Ingat, jatuh cinta itu tandanya adalah bahagia. Karena kalau gelisah namanya jatuh tempo. Betul, Pak. Nah, maka Bapak Ibu yang saya muliakan hari ini saya bersyukur saya bisa hadir di pasar. Saya ingat betul dengan satu dengan satu sabda baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, An Abi Hurairah Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biladi masajiduha wa biladi Sebaik-baik tempat sebaik-baik negeri yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjidnya dan tempat dalam sebuah negeri yang paling dibenci oleh Allah itu pasarnya. Lah ini mau saya sampaikan kenapa kok pasar? Lucunya kalau memang tempat pasar dianggap buruk, kenapa masih ada pengajian? Artinya saya ingin menyampaikan hadis ini supaya kita tidak salah pemahaman. Kenapa tempat yang dikatakan paling baik itu masjid, yang paling buruk itu pasar? Buktinya masuk masjid ada sholat tahiyatul masjid, masuk pasar enggak ada sholat tahiyatul pasar. Saya punya prinsip Jangankan cuman pasar, lokalisasi klub malam karaoke yang sekarang lagunya lagi trending, Mangkupurel. lo langsung apal tau? ngelotok nge. Itu lagunya siapa? Kalau kamu tanya sama saya, saya jawab. Kamu nanya. Nah. nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya punya prinsip sebaik baiknya tempat itu ada buruknya tapi seburuk-buruknya tempat harus ada baiknya masjid dikatakan sebagai tempat yang paling baik tapi faktanya banyak sandal hilang betul artinya yang ada maling itu tidak hanya pasarnya tapi juga ada masjidnya makanya kemudian kalau kanjeng sunan derajat di lamongan itu beliau mengatakan apa weneono ageman marang wong wudho wene ono tongkat marang wong buto apa gus entah pakai tongkat berarti buto iya mungkin makanya saya pakai kacamata hitam supaya apa kalau ngelirik janda tidak kelihatan ada janda di sini banyak, uh, banyak. kata biasanya janda itu sudah tua jilbabnya pink nah itu janda biasanya Oh pas pak ya. Kenapa janda lebih suka walaupun sudah tua suka pakai jilbab pink? Karena pengen menampakkan kemayunya. Makanya kalau bapak, -bapak lihat ibu-ibu semuanya kipas-kipas itu bukan karena takut panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Nah, hadis yang tadi saya bacakan, Ahabul bilad ilallai masajiduha wa abghadul bilad aswaquha. Ini seolah-olah bertentangan dengan ayat yang pertama tadi saya baca. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 20, "Wa ma arsalna qablaka mursalin illa innahum layakuluna ta'am wa yamsuna fil aswaq." Artinya apa? Kami tidak mengutus sebelummu para rasul melainkan sesungguhnya mereka sungguh memakan makanan seperti kalian dan berjalan di pasar. Kalau memang pasar itu dikatakan sebagai tempat yang paling buruk Kenapa Nabi Muhammad juga main ke pasar? Bahkan Bapak Ibu mohon maaf. Sembilan dari jalan rezeki itu adalah perdagangan. Artinya apa? Sebenarnya berdagang itu profesi yang mulia. Tapi kenapa kemudian masjid dikatakan paling baik? Masjid dikatakan paling baik bukan karena fisik bangunannya, tapi aktivitas ketaatan yang ada di dalamnya. Kenapa masjid dikatakan paling baik? Karena di dalamnya ada pengabdian, karena di dalamnya ada sholat, karena di dalamnya ada pendidikan, karena di dalamnya ada ketaatan. Sekarang pertanyaannya, kenapa pasar dikatakan tempat paling buruk? Karena di pasar, mohon maaf, bukan buruk pasarnya, tetapi banyak perilaku pedagangnya yang buruk. Apa perilakunya? Tipu menipu, ngapusi, ngurangi dak timbangan. Ada yang seperti itu? Aktivitas riba, bank plecet, pinjaman online. Ada yang seperti itu? Artinya berarti buruknya pasar itu bukan karena tempatnya tetapi karena perilakunya yang menyimpang, betul. Makanya, saya berhusnudon, jangan-jangan pasar Lasem dibuat pengajian supaya Anda ini menungso menungso sing model ngoteniku. Mungkin apa penting kalau kemudian dikatakan pasar yang paling buruk? Mohon maaf, Kanjeng Nabi itu juga pedagang. Makanya umur 25 tahun kanjeng Nabi sudah menjadi miliarder. Cah samene sing umure 20 tahun sapa le? Yang ini umurnya 25 tahun siapa? Wes 20 tahun. Mosok raimu tuwa banget men. Bapak umurnya berapa, Pak? Oh, 60 ya tiga tahun lagi pak lah. Tiga tahun lagi sama dengan kanjeng Nabi. Saya tidak mengatakan mati loh pak. Tiga tahun lagi. Gaya ini melu melu nganggo kocok ireng pak pak. Malah kayak tukang las. Lati -lati -lati -lati. Nah, lu, <laughs> Kalau aku pakai kacamata hitam kan aku gandeng langsung dicopot. Lah kowe ora tukang lasuk, le. tukang pijet. Jadi Kalau kemudian posisi kita sebagai pedagang di pasar, tentunya yang kita contoh adalah ketika Nabi Muhammad menjadi seorang pedagang. Makanya mohon izin Bapak Ibu, kiai itu tugasnya tidak untuk dicontoh. Tapi tugasnya Kiai itu apa? Ngajak umat untuk mencontoh Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi itu sebagian besar hidupnya juga dihabiskan sebagai pedagang. Kanjeng Nabi itu jadi nabi hanya 23 tahun. Dari usia 40 tahun sampai 63 tahun. Tapi kanjeng nabi jadi pedagang berapa tahun bu? 25 tahun. Berarti apa? Kanjeng nabi lebih lama jadi pedagangnya dibandingkan jadi nabinya. Makanya mohon maaf, idealnya kiai itu pak. Kiai itu idealnya kaya dulu baru jadi kiai. Contohnya siapa yang kaya baru jadi kiai? Mbah Maksum Lasem itu dulu kaya baru jadi kiai jadi pejabat juga sama pak idenya kaya dulu baru jadi pejabat bukan jadi pejabat baru kaya setiap budi rungokno kupingmu Kok kayaknya kamu benci banget sama Pak Budi? <laughs> jadi gila Wakola, Mbah Yai Maksum itu sebelum jadi kiai, itu sudah kaya. Sudah menjadi pedagang yang sukses. Uangnya banyak, baru diperintahkan oleh kiainya untuk madek pondok pesantren. Lah, makanya saya itu bersyukur. Bersyukurnya di mana? Sebelum saya dikenal orang, saya sudah lumayan kaya pak aku wis duit duit pada ke dulu pak ceritanya pas saya mau bangun masjid sama bangun rumah rencana saya pengen bangun masjid dulu bu tapi sama bapak saya ditegur bapak saya itu orang ponorogo tapi tinggal di Lampung makanya saya lahirnya di Lampung Miftah Maulana Habibur Rahman anak dari Bapak Kiai Muhammad Muradi punya Bapak lagi namanya Muhammad Usman punya Bapak namanya Muhammad Boniran punya Bapak Kiai Jalal Iman punya Bapak Kiai Karyonawi punya ibu namanya Nyai Madarum punya Bapak Kiai Ilyas punya Bapak Muhammad Besari saya sampai Muhammad Besari nomor 9 Muhammad Besari punya bapak namanya Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Pangeran Demang II. Pangeran Demang II punya bapak namanya Pangeran Demang I. Punya bapak namanya Susunan Pram Wirasmoro. Punya bapak namanya Panembahan Praworo. Punya bapak namanya Sultan Trenggono. Punya bapak namanya Raden Patah. Punya bapak namanya Prabu Brawijoyo. Oh. Jadi kalau dari Prabu Prawijoyo saya urutan di 18. Walaupun saya jarang ngomong nasab. Karena nasab tidak berbanding lurus dengan nasib apalagi dengan nisab. Jadi lak di nasab apik santai weli. Kelawan hadrohmu selawatmu ben muga anak putumu dadi wong gede kabeh. Tenang, nih Lah takoni karo calon mertuamu nak pekerjaanmu apa? Penerbang. Wah. Pesawat apa? Hadroh Airline. Insya Allah besok Gus Miftah melebu surga sing awal bocah-bocah hadroh hey. Neng ya kuwi aku ning surga kalon karo dari awakmu hadrowan tok. Ora war bidadari, Pak. Lah lumayan lho, nyawang kiai kelon lah. Langsung sing kae mesti bungok, "Wah, wow, Gus, ta manuke gedhe." Kak kurumen ta cah iki. Kuwi aja kuru Kamu makannya banyak enggak? Oh kalau makannya banyak tetap kurus itu dua kemungkinan nak anugerah atau azab. Kata azab ya. Nah, anak lemu, neng udah lemu lemu kayak gue. Neng rumah sakit Jogja nopo penelitian nih lawang lanang watengnya gede biasanya nih manu e cile Paling dibuka di sini mengkayak pentil. Salu ala Nabi Muhammad. Nah, zaman saya mau bangun masjid dulu, bapak saya bilang begini sama saya. Le, ojo bangun masjid di sini. Lah napa, bah? Kue bangun omah di sini. kaget, pak. Kenapa justru bapak saya merintah saya untuk bangun rumah baru masjid? Ternyata alasannya sederhana, le. Kalau saya bangun masjid, baru bangun rumah itu berpotensi jadi fitnah fitnahnya apa? gara-gara bangun masjid miftah oleh turan semen iso ngim bangun omah tapi kalau saya bangun omah dulu baru masjid orang gak akan curiga oh lumrah miftah kewes duwe omah kok baru bangun masjid Mila oma omah kula dadeknya saya ngapik di baru gawe pondok orang gawe pondok disik baru gawe oma karena pikirannya waktu itu adalah kalau saya bangun pondok baru bangun rumah orang akan mengatakan miftah itu memanfaatkan pondok untuk kepentingan pribadi bisa bangun rumah ngono le Wadah aku mbiyen dilamar karut kiai gede dipek mantu aku nolak le kowe tapek dadi mantuku yo aku mau le Soalnya aku khawatir. Lak moro tua guang gede, begitu aku gede, orang yang akan mengatakan melumrah miftah kayak dadi wong gede, wong duwe moro tua gede. Tapi lah gula raiso gede, wong bakal ngerasani gobloknya miftah, moro gede kok mantu ne raiso gede. Mila zaman gue kulon ya Allah kulon golek moro tua sing biasa-biasa mawon, bila perlu sing gampang tak apusi, amin dan kabel pak moro aku gampang tak apu sih wong kulo kelingan moro aku lo takon kue wani ngelamar anakku kelebihan mu apa lih kulo jawab pak kelebihan kulo hanya satu kekurangan saya juga hanya satu kelebihanmu apa banyak kekurangan kekuranganmu apa enggak punya kelebihan Modal aku ya aku ngono bulat pak wong oh, ngurip ku yang bulat tau pak nah maksud kulo nopo ibu bapak jadikan wasilah perdagangan ini menggapai ridho Allah caranya bagaimana berdagang ala Rasulullah jadi jenengan rasa isin dari pedagang jangan kemudian ketika pasar dikatakan sebagai tempat terburuk jenengan isen dari bakul sing kudu pedagang sing ngapusi pambatan bu? pedagang sing goroh sing seneng ngurangi timbangan sing barang bosok diarani api nah wene contoh ilustrasi sing paling gampang uning kono yono wong apa bu berdiri ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri itulah perempuan di mana mana suka yang berdiri. Saya itu baru masa penyembuhan habis sakit bu, malah kon ngadek. Hmm. Sebentar lagi bu ya, butuh persiapan. Nanti insya Allah saya berdiri tepat jam 7 malam ya. Hmm. Tadi malam saja saya masih sakit. Nah ini ke, Alhamdulillah merodok mulai sehat. Hmm. Apa bu? eh? Gue <silence> ki infak mong sewu, cerewet, ngatur-ngatur. <silence> Kalau cerita nih, supaya lebih hati-hati dari pedagang. Ono oh cerita pak, jadi kan pak Sinten nam ini? <silence> uh, kalungnya ya Allah. Kita e jimat sangka samsudin nih kita. <SILENCIO> 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 Ah, oh tenang. Pak Sinten nama Mahmud Abbas. Mahmud Abbas. Mahmud Abbas. Mama muda anak baru satu. <silence> ano cerita nih Tak cerita ni. Kulo bar cerita ni kita dongake mugo mugo pedagang pasar lasem selamat kabeh Amin. Ano cerita? Enten kiai. Niku satu saat beliau meninggal dunia tonggo teparo para jamaah santri kabeng rasani mesti Kiai iki mlebu surga soalnya nopo amale oke okay. oke okay. santrine oke okay. bojone <tuh tuh> lo tadi kelingan ngaji teng kafe bali dua bulan yang lalu Ono purul janda tanya sama saya begini, bah apa hukumnya mencintai suami orang? Iya. Apa bu? Sound sistemnya kobong. Sound kok kobong. Yo maklum son murahan. Eh hey son, kalau son. Itulah mas, bedanya sound system sama cewek. sound system diragati oke, kita wujudi. Cewek diragati oke, dihentalkan diuntal kancane. <laughs> Isa dan ragu. Mas, mbok kipasnya cok didik, mas, panas banget, mas, mas. Ya, sambil nungguan disana, selamatkan disini, ya. Yeah. Nggak, selamatkan diri kita. Salam sejahtera, Nabi Muhammad. Ibu-ibu pasar, ngasih lagi lagu apa? Joko Kendil. Cek, cek, ayo selawatan leh, Arunda dan Songe, tukang sonnya kesetrum leh. Ora, ora. aura, Ya, aura, aura, selawatan aura, aura, semangat aura, aura, Nabi. aura, ala Nabi Muhammad. aura, 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 selawat pasar, lasem berkah. Amin. aura, 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 nabi Muhammad. sallallahu salamun ala tah Rasulillah Si terjagang, sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada, merah putih melekat.

seni nikmat Seko gandum sayure asem Beda fatayat karo muslimat Fatayat parfum muslimat balsem <tik> Pak Mahmud Abbas minta siir Gue <tik> ngapa meneh Oh, apa beda nih? Ngopo? Oh, okay, kopi panas. Apa promosi? Acara ini disponsori oleh Mbah Wolasem. Endi <laughs> wong Mbah Woi? Wah. Oke. Okay. <laughs> ya Allah lemune. Sawak kok weteng kabeh to, Yu. yu. Pasar Lasem ngundang Gus Miftah. Pak Abbas lumayan gagah. Ono gak jahatus ning beli najan gak gamanu e Kok <tuas> kok ilang wong iki mau Endi ta wong iki Mas Eh endi ta Eh kopi sing panas rasane gogulo Ibu-ibu belajarlah dari kopi. Tetap menjadi hitam dan pahit. Tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Yeah. Karena cinta itu seperti kopi. Soal rasa bukan soal kata. Nah. Gus Miftah harus ngopi. Karena hidup butuh inspirasi bukan halusinasi. Nono. Wong wedok pengen ayu rasa putih-putih, ingat cantik syaratnya tidak harus putih tapi harus cewek, betul? orang kaya rai mu yu yu aku ini rai apa papan karambol <tik> coba kalau Wacake ke sarai anawawi ala sokhih muslim yang berkaitan kali pasar nih kok nopo kok pasar diharani ngon sing elek lah nopo maju diharani wong api niki kalau Wacake ke jenengan simak lah mungkin dibahas piye carane urep ning pasar rezeki ini iso oke okay. keluarganya keluargane iso bener KB iso munggah kaji amin, amin. kulon iku cita-citanya mung siji pengen koyong mbah maimun bentahun munggah kaji Alhamdulillah sampai hari ini masih terlaksana moga-moga seterusnya maka bapak ibu pasar lasem tak dong mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk haji dan umroh ngurung rampung jangan wih ngapa meneh bang gula cangkir liane ta cok cok jangan jangan <suas> <says> <suas> Tegane mung siji sedotane telu iki maksude apa? Hah? <suas> 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 eh? Oh, gelarutan. Bismillahirrahmanirrahim Kauluhu ahabul biladi ilallahi masajiduha li'annaha buyutu ta'at wa asasuha ala taqwa wa abghadul biladi ilallahi aswakuha li'annaha mahalul ghish wal khida' wal riba' wal aimanil kadibah wa ikhlafil wa'di wal iqradi ang zikrillah wa ghairi dhalika mimma fi makna nah, ini ini kita jelas kita kali Imam Nawawi nopo masjid diharani ngon sing paling api pasar diharani ngon sing paling elek ini kita simak jadi kan dari uang pasar rosa tersinggung kalau saya memahami bahwa ini mafumu khulafahnya bagaimana orang lasem tertantang menjadikan lasem sebagai pasar terbaik. Amin. Golak <San> mm. pasar api tanggung Pak Ganjar. Pak Ganjar warga muka api pasar ketua ni Abbas. Pie Gus Abas. Manu Ejile. Abbas maneh Kita doakan Pak Abbas panjang umur. Amin. Tadi orang saat nyomati Pak Abbas urip dewi. Amin. tau paseng mendem, Pak. Ya, la ndongake panjang umur ra gelem, ndongake Pak Abbas mlebu surga ndhisik dhewe. Amin. Mangkat bar salat ngasar. Amin. Kalungmu iki ya Allah. Ki kalunge ana jimat Pak Abbas. Oh, mboten nenten. Lak tangga kula niku sing biasa nganggo kalung biasane kirik. <tuh> <tuh> oh, kirim kiri lebih surga. Oh, oh, lebih surga ya. Kiri E, Asabul Kafi. Caca Hadrong nanti nalai beda nih kiri dengan Amerika karo kiri dengan Indonesia. Itali. Kalau di Amerika, anjing seperti teman. Kalau di Indonesia, teman seperti... Kau ngerti biologi dah? Hewan pemakan tumbuhan namanya apa? herbivora. Pemakan daging namanya karnivora. Pemakan segalanya namanya pemakan segalanya omnivora. Kalau teman makan teman namanya asubora. <tellan> <tellan> Jadi ibu-ibu diapusi kancane dewi ini ku biasa mawon. Wong kanjeng Nabi mawon kata sing ngapusi kancane dewi. Kayak Abdullah bin Ubay, bilang ngaku Muslim. Tapi kalau di belakang kanjeng Nabi menjelek-jelekkan Nabi Muhammad akhirnya mati dalam keadaan munafik hati-hati kan mau munafik ya kalau bocah-bocah gitu tunggu bawang kelaru merica wis kebajot sayang ditikung karo konco ah. kowe meneh oh. ngomong no lo kaget aku nyuwun sewu Gus ngono lo kan aku kaget Jenengmu siapa? Uh, jeneng apa? Biangat le. Azizunain. <guluh> Tapi wajahnya tidak seindah namanya. <tik> Makasih Mas Ajis Aziz ki artinya apa jal? Oh perkasa. Wangi kok ingah ini. Mas Aziz pun gadah Oh, kau mulai pengajian Ajis bujo mateng meneh kita nikmati kopinya Mbah Wah, uh, jangan nak gaya kopi, jom klepret klepret ini kita jis jis ini loh. Jangan rapi nulu. Eh, pas melambat tumpah orang ini masuk kopi klepret klepret koyo Aziz. Niki dungo sing biasa kulo waco sing dijasa ke gulu gulo. lah kulo ngombe kopi ngombe banyu putih minta diobat diwaco bareng bareng. Jadi ibu ibu lak makateng pasar ngombe banyu putih dibuka ini niki. Sehingga banyu putih mang buka diwajah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadal ma syifa'an Likulli kulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al hadal ma syifa'an likulli ta'in innaka ala kulli syai'in qadir. Niku artine ya Allah mugi panjenengan dadosaken toya menika dados obat kagema pinten-pinten penyakit sesungguhnya engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Niku anak emangkat sekolah gawake banyu jenengan mersanten macake sing bakul santen bakul klopo diwacake niku men dadi obat. Umpama wektune rada longgar bar maca donga niku diwacake Fatihah. Al Fatihah tu liman quriat lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang mau membacanya. Fatihah niku ampuh ana kopi panas wacake Fatihah ping 100 langsung adem. Loh. Lah oh, ya heeh ta. Heeh tenan. Niku ibu-ibu anake mangkat sekolah waca kene niku, mersanten waca kene niku. Insyaallah dadi obat. Amin. Ngono Pak. Jeneng diwaca kene niku min dadi pejabat ora korupsi ya. Amin. Qauluhu Ahabul bilad ilallahi masajidua kenapa dikatakan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid jawaban ini li ta'ah karena masjid merupakan tempat ketaatan milan jenengan persani wong melebu masjid niku mesti pingin ibadah inginnya etikaf inginnya sholat berarti nopo sak sibuk sibuk e wong pasar lasem nyuwun sewu wancine adan teko tulung aktivitasnya ditinggal bapak ibu kalau cerita beberapa kali saya umroh saya haji ini nyuwun sewu saya sering datang ke pedagang-pedagang di daerah Madinah pokoknya tak dong ngakein jeningan kabe mangkat ziarah makah Madinah amin urung duit-duit pokoknya amin disik Pokoknya jenengan duit-duit minimal satu sewu mang tabung neng bang niatin buka tabungan haji. Begitu jenengan bayar satu sewu jenengan pun pikantuk buku tabungan haji. Rupane ijo ono tulisane la baik Allahumma malah baik ono gambare unto. Lumayan bayar satu sewu nyawang gambar unto. Mungkin ben bulan jenengan tabung minimal satu sewu satu sewu satu sewu. Umumannya kayak Azizun Naim nih wow. Delala urung lunas, urung iso mangkat, ajes wis mati, ora apa-apa jis. Sing dipersani karo Allah bukan berangkat hajinya, tapi niat dan prosesnya. Begitu mati, ajes takoni karo munkar nakir. Menro ajes langsung jawab, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Kiyebuk cangkemmu jis. Ini. Jawaban ajis, kue sholat, nge gusti, kulo sholat. Ajis, kue poso, kulo poso. Ajis, kue ngaji, gawe ke kopi. Ajis, sedekah, sewu. Terakhir ajis takoni. Ajis, naim, kamu berangkat haji apa enggak? Jawaban jis, boten malaikat. Malaikat telah masjid takon. Lah ngapa kue makan kaji? Jawaban jis, ya salahmu malaikat. Ngapa urung mangkat kok wis mau pateni? <tuk> Aman. <menikah> nah. nah. Sing salah sing jabut ta? ah Heeh. <tuk> lah. <menikah> cilik peci ni NU. Sing peci ini NU tak dongake mlebu surga. Amin. Peci ini. Niki rahasia hebatnya orang Madinah. Moga-moga wong pasar lasem ketularan akhlak itu yang Madinah. Setiap kali adan dikumandangkan jenengan persani Bakul-bakul, toko, pedagang, hotel, apapun aktivitas semuanya mandek Lawang baru, lawang bar. Wong Medina ini kok mandek Sing dodolan tutup Sing duit toko tutup Hotel tutup Lah kulo iseng takon kali Wong Medina Pak kenapa setiap kali mendengar adan semuanya tutup Apa jawaban orang Madinah? Kami malu ketika ada panggilan Allah melalui suara adzan, suara muadzin, kami masih melakukan aktivitas-aktivitas dunia. Maka kami tinggalkan semua perdagangan. Untuk apa? Untuk mendatangi suara adzan, untuk mendapatkan ridhonya Allah, rahmatnya Allah. Niku sing beda wong Medina kali tiang pasar lasem, wanjine dodol rame, pembeli neokeh okay, kerungu Allahu Akbar, Allahu Ibu-ibu pasar lasem jawabane nopo? Adan meneh. <silence> Wong e ya tekoi. Ya melu biasanya Biasane jilbabe pink. <silence> <silence> Kaylo, wis tuwa jilbabe pink. <silence> menjijikkan yuyu, yu yo. Yu. <silence> Sing jil babe ijo insyaallah. Luweh parah. <silence> Lui, takkan li, Madinah, le, tak kandhani lho. Kuwe sulakne Mekah karo ning Madinah lho. Senajan to Mekah kuwi ana Masjidil Haram. Madinah ana makame Kanjeng Nabi. Lah dengan tindak teng Mekah kali teng Madinah. Sing wis tau mangkat kaji napa umroh kula takoni. Kira-kira jenengan luweh ayem teng Mekah napa teng Madinah? Jawabane mesti Madinah. Akhlake wong Madinah kuwi apik-apik lho. Wong Madinah kuwi wonge nyuwun sewu, nyenengke grapiak, maka namanya Madinah Madani. Kanjeng Nabi lahir di Mekah di kuyau kuyo ning Mekah. Kanjeng Nabi dereng dugi Madinah. Orang Madinah sudah banyak yang beragama Islam. Makanya begitu kan Nabi teko disambut dengan luar biasa. Tola al badru alaina. Lah, kulo niku nyuteni. Wong wong Madinah niku saben adan. Kalimat pertama Allah Akbar, wong tuku niku langsung ditolak. Mas, nanti dulu ya. Nunggu selesai adan. Nunggu selesai sholat, baru kami buka lagi. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah dalam hadis kursi. Ida ahabba abdi liko'i fa ahbabtu likoahu. Ketika seorang hamba cinta ketemu dengan aku, aku cinta ketemu dengan hambaku. Wa ida kariha fa karihtu Dan barang siapa benci ketemu dengan aku, aku benci ketemu dengan hambaku. Wong pasar ngasem tak ada nih. Yowes aku ngadek orang apa demi sebelah sana. Ya Allah rondo nih. Ah. Aku kini nembiar pemari tengeng kon ini 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 tengeng meneh gulu guyu. Milo lah pengajian ki urun man lu gue nengarap. Wong kan sang gon gon pengajian ku undang undangnya apa boleh. An nadru ilawajil alim bahwa ibadah nyawang raine kiai kuwi ngibadah. Kowe ngopo meneh? Ngatur-ngatur ya cah iki. Eh, santet raso ngaceng lho kowe. Eh. Lah ngatur-ngatur ya si Abas Tapi saya yakin Pak Abas ini orang baik, betul? Saya berwasiat kepada Bapak Ibu Pasar Ngasem, tolong Pak Abas jangan dikubur sebelum mati. ini berarti, tindak pondok sapa pak abbas? Oh, jenengan tindak pondok berarti, Oh, sing berarti, sego pondoknya pondoke berarti, berarti, Matur nuwun pak abbas sih Dadi berarti, sewu. berarti, berarti, buyutut taah. <tangan> Karena masjid itu adalah merupakan rumah ketaatan. Nah, berarti, berarti, Lah, berarti, berarti, Aktivitas sewang pasar lasem, kudu diimbangi karo tindak ke masjid itulah kemudian manifestasi dari firman Allah wa betaghi fima Allahu darol akhirah walatang sanasi baka dunia akhiratnya kecanda dunia ini ya kecanda maka saya saya seringkali protes dengan para da'i yang berbicara tentang zuhud seolah-olah pemahaman zuhud ini kenapa? Tarku dunia li ajlil akhirah meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat Niku salah orang perlu jadi pedagang yang penting akhiratnya api uripe selamat lah kalau nyewon saya rugi dunia orang jadi apa-apa yang penting akhiratnya mulia dunia yang ketok mata mawon urip piye sesu neng kono lah kula tak wale ya Allah uang itu memang tidak dibawa mati ya Allah tapi kalau nggak ada uang serasa mau mati ya Allah gen apa milo butuh dagang lah artinya apa butuh keseimbangan antara duniawi dan ukrawi milo kancing nabi sebelum jadi nabi sudah menjadi pedagang 25 tahun umur selawe tahun nih kanjeng nabi suki kue sing lemu umur mu biro lo umur lali loh. oh dua delapan mas rabi apa durung oh lah umur walikur tahun urung rabi berarti bidah rali bidah mau ngerapa do karo kanjeng nabi milo kanjeng nabi niku umur selawe tahun wesugeh Soalnya beliau mulai berdagang dari usia belasan tahun. Milan jenengan nyuwun sewu, duwe medsos. Jangan malu untuk berdagang. Gus Miftah ya dodol. Dodol Dodol parfum. Saya punya brand parfum namanya The Gus. parfum kula namanya The Lah santri kok Pak Abbas? santriku gratis sih eh. gue moro orang gue beras kok ah. malah jaluk mangan kok no. milo kulo dodolan ajis ah, jis, jis. lah pengen tuku parfum gue ini andre gue tuku jis orang gak pakai kopi pahit sangit hmm. bu jangan malu jadi pedagang jangan malu posting jualanmu jangan malu posting daganganmu orang oh, saya izin kancing nabi sugi sampai sugi kancing nabi nyuwun saya bu usia 25 tahun beliau sudah menjadi miliarder loh sampai sugi kancing nabi kancing nabi dungo nih mang terok ke dungo nabi kerso no pembeden sing jawab kerso kui goblok kudune purun kui salah Kerso ki dienggo wong liya, lak dienggo awake dhewe urun. Sing jenenge basa ki bahasake wong liya ora bahasake awake dhewe. <tik> Dadi lha kula takoni, kerso napa no jawabane? Urun. Kula purun jenengan kerso. Kerso salah le, cah nom-nom raso basa. Kaya cah banter sowan Gus, kula sak rencang rawuh teng pondoke Gus Miftah. Ganti menikau, kula badi ngendikan. Setelah monggo gus mintah matur. Goblok, goblok. Seng benerniku, kula rawuh, nopo kula sowan? Kula sowan, jenengan rawuh. Kula matur, nopo kula ngendikan? Kula matur, jenengan ngendikan. Ngono, Pak Budi? Kula mangan, jenengan dahar. Kula mulih, jenengan kondor. Mila wang widak kia boso karo bojomu, karo bojomu kuwa-kuwi, kuwa, -kuwe, kuwa -kuwe. Pak kwe wis mangan? Wis. Lak bojoku lo boso kali kuna. Beb, sampun dahar. mlebu kamar aku yang unu, bojoku nawani. Beb, keroto nim siap. Apa kwe keroto? Pakan manuk <tuh> Unu <tuh> <tuh> kuwi <tuh> paham ra kwe. Mila mungkin Pak Abbas Guntur takoni Bu Juni. Mah, apakah kerutunya sambun siap? kulah turi dongone kanji nabi kerson apa mbetan? turun Terok bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. <tuh> Ahyini miskinan, wa amitsni miskinan, wa surni ma'azumratil masakin. Ya Allah Gusti, saya mohon kepadamu, berikan saya kehidupan yang miskin. Dan matikanlah aku dalam keadaan miskin. Mila rungak nandisi. Milo kanjeng nabi niku kundung jaluk kere wong kanjeng na, nabi mergok so kanjeng nabi suge lak tiang pasar lasem orau sandung jaluk kere wong rung dungo mawon wes mandi wes kere saya ingin pertanyaan yang ini ngopo kanjeng nabi kok ndung jaluk kere karena nabi muhammad khawatir kalau seumur hidupnya beliau kaya umat akan melihat kekayaan itu hukumnya wajib milo kanjeng nabi jalo kere supaya awae dewe sing kere niki orang duwe impian berlebihan harus menjadi kaya podo karo kanjeng sunan kalijogo ketika dia menjadi pencuri ketemu karo sunan bonang sunan kalijogo jogo njalo emas karo sunan, sunan bonang nyuwun sewa aren didonga ke dadi emas sunan kali juga, raden said waktu itu mengatakan apa yowes rasa mau terus ke aku percaya karo awakmu umpomo sunan kali jogo ini juga aren sing dadi emas saat niki wong pasar lasem kalau punya masalah keuangan mesti dongo mugo mugo arene dadi emas milo kanji nabi nolak ngono pak polisi milo pak polisi bangkate cilik orang apa-apa yang penting selamat daripada jenderal dipecat. Hmm. Duit dari dia di rapa pon dan yang penting selamat. Senajan tu rapi, koyok cincinku ku yur apa pon dan. Ui batu ne batu nisan loh wi. Wi hmm. de <tuk> cincin rah. Tak kaki gilem rah. Tak gilem. Regane 100 juta itu. Kowe <tuk> nganggo cincin kowe tanganmu malah abuh. Kowe mara teng pondokku lak cincin watu kathah. Kan lor lor pondok niku kuburan to. Nah, banyak batu kijing. <tuk> Kalau gitu dikritik, Gus, mbok dadi kiai niku sederhana mawon kaya Gus Baha. Oh, aku seneng banget karo Gus Baha niku. Gus Baha niku idolaku loh Lah, napa kok Gus Miftah penampilannya mewah, Gus Baha sederhana? soalnya aku lo kaya Gus Bak yura pantes soalnya aku lo Jakarta ngaji ini karo sopo kalau artis-artis karo selet British Shhh. jadi jalan dengan dulu artis-artis teng Jakarta ini aku lak rabi sing nasihati sopo Gus Miftah Anang Asanti Gus Miftah Ata Aurel Gus Miftah Dedi Sabrina Gus Miftah Ria Ricis Gus Miftah Via Valen, Gus Miftah, Yeni Inka, Gus Miftah, Lesti Kejora, ora, ora. Kurang ajar, mulai buyar sih ini. Pesan gue loh yang lasem sih cio. Rasa melu-melu kasus si melu -melu kasusnya Lesti. Sing lapor ke Bojone, yo Lesti. Sing dilapor ke yo Bojone, Lesti. Sing nyabut yo Lesti. Ngapa kok jenengan rumongso dipereng di Yo pun biasa-biasa mawon tuh. Wong Jawa aneh, sing lakoni adem ayem, sing nonton kakeyan <tuk> Lah kula guyone mung Bu. Hikmah dari kasusnya Lesti. Nopo? Jadi perempuan jangan terlalu kurus. Gampang dibanting. <tuk> sing lemu langsung tepuk tangan. Iya. Pak Abbas bojomu lemu Pak Abbas. Wah lah bojomu lemu nyenengke Pak Abbas. Mau kelone setengah jam sikilmu kram Pak Abbas. Nah. <tuk> 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 nah saling ini mawon. Ojo dongon jalok kere kaya kanjing nabi. Kanjing nabi ini kun ndongon kere soale suge. Apa yang perlu kita lakukan? Jadi pedagang sebaik-baiknya Supaya awake dhewe dadi pedagang sukses, pedagang sugih. Kuwayane sing ngarep, wuh, nganggo seragam batik. Wuh. Ana tulisane rung lunas. Uh. Kae malah ana tulisane sing lemu gitu, NB ndang balekno. lah pripun carane Al-Quran supaya awa edewe dadi falanuh yiyan nahu hayatang toibah dadi pedagangnya pedagang sengsuke. sugeh lah kalau ceritaan ini selawatan di sikli ayo penra terlalu seneng karo dunya tak ilik siir babakan wong mati didik eh hey, cahadrah tabuh 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 kerja li ramungan mangan cangkemmu jangan ya. jangan Oh bonus bengok cangkemu, <SILENCANISU> eh, pinjalo, HP HP, miskin, kenapa? Kacamata buka, aku lungguh, kon ngadek tak turuti, begitu ngadek kan buka kacamataku, gue suwe-suwe sarungnya buka. Memangnya aku cowok apaan? Sorry ya bu, mataku terlalu indah untuk kamu nikmati. Ibu-ibu, ada anggur, ada apel. Ibu-ibu milih anggur apa apel? Anggur. Inilah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel, tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena cewek lebih suka diapelin, nggak suka dianggurin. Ya, Pak Polisi main selamat, orang kaya sambu. Nah. Eh, tentara kayak tentara nih kaya. Sing buri pengen. Oh. Nah. Wih, sing seragaman gue dibagi. Wuh, nah, nangkapi pewin termantan copet gitu. Napa? Tukang son Alah rupamu masake no. Ya Rasulullah Jawab Ya Habibullah Ya Rasulullah Ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah Muhammad محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله Ah. Ya... يا رسول الله, يا حبيب الله, الله. يا رسول, الله, يا, رسول الله. يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد Sallu Nabi Muhammad. Ibu-ibu yeah. nunggu pedagang, nunggu pembeli, pembeli ini rong karo selawatan Marasi ita kangane karo ya Rasulullah. Sampingin jawab ya Habibullah. Payu durung, durung. Ya Rasulullah. Lu keren, mungkin sak pasar lasem akhirnya benisu nunggu pembeli karo selawatan Nyerah Pak Abbas. Nah langsung Pak Abbas melaku melaku buka Didi <laughs> Abbas mana lianna buyut taat kenapa masjid dikatakan paling baik karena dia adalah rumah taat wasasua taqwa dan masjid didirikan dengan asas ketakwaan nyuwun sewu Piye carane awai diwining pasar juga jadi pa pedagang yang taat Lah saiki ngeten. Piye carane supaya kesane pasar sing elek kuwi mau dadi apik. Kula wacake surat An-Nahl ayat 87. Niki rahasiane jenengan dadi wong sugih. Pura napa mboten? Lah wau Kanjeng Nabi dungane njaluk keri, awake dhewe saiki golek cara piye carane dadi sugih. Ibu-ibu, Mbak-mbak nyuwun sewu, lah jenengan golek bojo milih sing pundi? Good looking napa good rekening? Good looking napa good rekening? Tetap good rekening. Oh, Pak, lak jenengan duwe bojo good rekening. Telung bulan raimu jadi good looking. Tapi lak jenengan duwe bojo good looking, tapi bad rekening, rekening muelek. Telung bulan bojo mueka. Milo good looking kuwi penting, good rekening luwe penting. Karena perempuan itu hobinya cuma tiga, ngemil, ngemol, ngomel. Gini apa mbak Ten? Apa mana saya ki wedok pasar mon raine kudu glowing. Melokat mau kipas kipas ramper dipanas, panas, di glowing hilang. Eh? Di balik wajah istri yang glowing ada suami yang gulung koming. Le, nggak ada istilah cewek kiri. Yang ada, nggak ada istilah cewek matri. Yang ada cowok kiri. Ingat cewek itu paling tidak suka dengan tiga tipe cowok. Omong kosong, otak kosong, dompet kosong. Mila bocah-bocah hadragis, moga-moga kelanti selawat mungkin sugih kabeh le, amin. Jadi sesuk abe murah keros ngono ini, Iki bocah hadragis sangoni <rupanya> <tuk> rong. <rupanya> Dari, tak sangoni, tak sangoni, tak tambahi. apa drewet. nih no. <tik> di tak Sangoni caca hadroh, iki. aku bang suki, kok. Uh. <tik> Pakai <tik> <tik> duit sing anyar weh. kyo, 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 angkat tangan. kyo, kabeh weh, kabeh. kabeh. kira kira ya kyo, juta lah iki. <tik> 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 Ana sing rondo. Iki kok ilang ki neng ng malah ilang gue. Mau Maune ngisor, sar kurung dhuwit munggah matane. Kok dadi Pak Abas lho. Pengajian delik nih panggung pacaran malah nguyuh racewo. Cie pacaran karo sampingnya iya Allah. Gue lah rabi karo aja karo wong tua ngunuh kuwi. Malah kuwi so mati ndise. Kan kamu bisa keracunan. Keracunan apa? Susu ke luar aja. duit langsung munggah. Cocote. Cocote.

Oh, sing sing rombongan ibu sentek. No, sing kurang yang mau dibagi, sing kurang di pengajian amplop jelas dirampok hadroh. Sing paling tua, sing apal pancasila rondo maju tak ada duit. Oh, wow di sing tua di sing tua sing ngabuni minyak angin Wah, uh, sing tengah semangat banget kayak, ya Allah Ay, Kayak sing buri sing buri sing buri sing buri sing buri kayak, sing buri eh sing burimu ha nah, kaya 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 iki jilbab kok yo rabir iki iki ya iki 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 Siji, iki Sekedap ini, ini. Ya Allah wong lemone kaya ini, ya Allah. Sak Sa kok bokong kabeh ya Allah. Uh semangat hmm. iki lho. Jenengan rondo mboten? Rondo. Ya Allah, rondo. Iki sapa sing ngrung tak jelekke rondo iki. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Walah uh, kemayune. Iki <pukuh> menungso model opo iki? Rene 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 ngapunten Pak Budi nggih. Le minggir le, ngene iki, pen bokmu. Kuwi mikir Bokongmu iki lho. Dadah kaya sahrini. Namine Bu sinten? Bu Saena.

58 puluh delapan, 2 bujum mba ten iya iya, yee ye, ye. kamu naksir ya apal pancasila badan, apal pak ya jal gue mau tau pancasila orang samanya kapan ngerok ke pancasila eh senggak wih eh se 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 pancasila malah kemayu kaya burl yuyu alon alon pancasila ono lo pancasila senje damik ulangi Pancasila Pancasila satu satu ketuhanan yang Maha Esa, yang Maha Esa. dua kemanusiaan yang, kemanusiaan yang adil dan beradab tiga, tiga. Persatuan, Indonesia. persatuan Indonesia empat, empat. kerakyatan yang kerakyatan yang dipimpin oleh keadilan yang lebih cakap salah pak, berhati, pak. Alon, alon. Tarik nafas satu menit, keluarkan tunggu satu jam. Maaf, pak, Ulangi empat. Empat. Ah terus. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin. Lima. Lima sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Se. Aku kirim nomor amplop lah aku tak kan radil berarti. Bu Saina, katakan. Pertanyaannya bukan itu. Burung Garuda kayak cewek apa cowok? Saya nggak lihat sih, Pak. Lo, mau seorang ngerti cowok? Kan namanya burung cie. burung ada yang perempuan, Pak. Iya, Allah cnyel. Pantesan rondo bu cepet mati Pakai <tik> duit <tik> Lah tak duit gitu gua apa? Eh? Simpen Eh? Kula simpen Ditabung apa dicelengi? Kula gamel kenangan Ora ditabung apa dicelengi? Ditabung sama dicelengi sama Oh salah satu cabung apa celeng? Tabung Tabung sing bener ditabung makanya ada bayi tabung gak ada bayi celeng <tik> Kalian sadar nggak? Baju kita matching. Yeah. 300 ribu untuk Bu Saina. Wih, eh, 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 calon bojomu digandeng ini. Wes ki kono minggat. Ya Allah wong kemayune kaya ngene ya Allah wong lasem ki ya Allah. Eh? Oh tiang sarang nih, wah wow, cedak Mbah Maimun nih. Insyaallah. Oh sarang perbatasan. Wah aku lomba, cangkame pedes. Ya Allah mulai pengajian duitku dirampok ya Allah. Mau hadroh, saya ini sainah. niki ayat sing dadekke kula panjenengan sami sugih wis setengah 6 diluk meneh rampung mengajian nggih mun setengah 6 nggih bismillahirrahmanirrahim man amil asoliha min zakarin au unsa falanh nyuwun sewu man amil asoliha min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuh yiyannahu hayatang toyibah niki resepnya suki jenengan dari pegawai negeri ngelakon ini suki pak arif polisi ngelakon ini suki tentaranya siapa jenengi wih uh. wah mas rukin loh kok sing biasa melu ngaji gus bakar rukin kayak gini oh jenengan oh dari yang nanti mereka rupamu dan Ono wong ngalim kaya Gus Bae iki disewani ngaji ndan, ora mangkaru purel wae. Man solihan barang siapa mengerjakan kebaikan. Mbah sinten mawon? Pegawai negeri mengerjakan amal soleh Polisi amal soleh Tentara amal soleh Pak Abbas jenengan pedagang Pak Abbas. Jenengan dodol napa? ayam. Oh, uh, ayam. Panas sana bunyi telek pitik mungkin sopo aku. Tapi berarti wong Jawa lho bodoh-bodoh Podho-podho teleke metune saka dalan beda jenenge beda lho. Tak takon Pak Abas. Teleke sapi jenenge apa, Bas? Teletong, Pak. Teletong. Teleke wedhus jenenge apa, Yai? Eh. Serintil. Oh, serintil. Teleke pitik jenenge Lentong. Lentong. Pansan kat mau tak ajak ngaji ora apa Mau utake kebak telek. <tuk> <tuk> Pak Abbas tahu enggak bedanya ayam Jepang sama ayam Indonesia? Ayam Jepang itu ndak kebel maka digepreki. Ayam Jepang budek-budek, maka diteriaki. Iya, <tuk> ngono. paham apa ora wis tuwa? Dadi pedagang, pedagang sing api. Pegawai negeri, pegawai sing negeri sing api. Bocah hadro, bocah hadro sing Amal soleh. Minggakarin au umsa. Baik laki-laki maupun perempuan. Jenengan dadi pedagang, wong lanang, wong wedok ra urusan. takon Gus, wong wedok angsal duwe penghasilan apa mboten? Angsal, ora apa Tapi jangan melupakan kodratmu sebagai perempuan. Perempuan boleh penghasilannya lebih banyak daripada laki-laki. Hora popo. Tapi ojo wani karo wong lanang. Kenapa perempuan harus bekerja? Karena suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Tapi kalau istrinya Gus Miftah, haram bekerja. Kalau istri saya. Soalnya apa? Siji ngurusi santri ning pondok nomor loro kenapa saya haramkan bekerja karena saya punya prinsip wong wedok ini di jatah ben bulan wani karo wong lanang nih apa pemenang yang penghasilan deh weh apa seragamnya batik ijo dulu ketika saya menikah dengan istri saya cukup saya katakan begini cukuplah kamu menjadi tulang rusukku dan aku menjadi tulang punggungmu ngono le kajen wong lanang mila saat ini bojo kulon ku mengurusi santri nomor loro solawat ibu-ibu tahu mangconto niki pedagang-pedagang tenglasem lasem bojo Gus Miftah sedino suwengi solawat minimal ping puluh hewu setiap hari sore ngonton itu setelah lima lasa hewu mesti minimal sepuluh hewu cangkemen dremi tok tak keloni solawatan no. hmm ayo bun kelon Allah ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad enak bun Oh, orang ngajar Pak Abbas Semau oleh raja Udah oh dari Pak Abbas malah buka kamar ketemu bojone malah nyanyi sing ora-ora Kembang, kembang kantil, mantai nanya reti ring budil Ono celere tipon jundil, aku kakek cekelan kene oh no. Ya cekelan kene masa cekelan opo? Oh cekelan sikil, Bas Barang siapa beramal yang baik, mbok lanang wedok, dadi pedagang saleh niku berarti nopo? Orang ngapusi. Contoh ngapusi, niki kula sering. Bakul buah niku lho Pak Abbas. Ana bakul buah mboten teng mriki. Kula niku sering tuku parsel kan kita e. ketoke mulus. Wapi meling. Begitu dibuka isine ning tengah bosok. Nate punya pengalaman seperti itu. Oi, hey, bakul buah rungokno kupingmu. Kok geting aku. Nggih napa mboten? Hati-hati. Kula niku lak dadi kiai sering ngaji mulai sering digawani parsel buah. Teko njaba bungkus plastik isi isine bosok. Niku hati-hati. Berarti bukan amilah solihan jenengan sing tuku yo hati-hati kadang-kadang apa tuku ne jeruk sing dicipi anggur kan goblok ha ta aku tuku jeruke sekilo sing dicipi kelengkeng ya Allah malih kasus-kasus kecil lebih hati-hati Pak jenengan hati mboten kae 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 kacang godok tuku kacang godok Tiga puluh lima bakule tanpa minta izin puluh tiga moro-moro icip ijep mangan kacang. nggih napa mboten ribu dua ratus lima puluh hati-hati. puluh lima banyak kejadian ratus lima warung, tiga. Tiga puluh lima ribu ratus dibayar e puluh niku lah sing tuku ora hati-hati nyuwun sewu lah sing tuku ora ikhlas hati-hati kudu njaluk liloni milo lah cara fikih orang jual uh, beli itu harus pakai akad saya beli jenengan jual ojo nganti bayar sepuluh hewu susu e limangato susu e mok ganti permen berarti seso gampang mawon lanjut dengan blonjon tak sangang 500 lima sing sangang wu duit sing lima ratus ganti diwainai permen modara gue hati-hati tak ceritanya sing kiai waw kiai ini mati begitu mati ternyata amale pak kiai dereng ditampi kare gusti Allah akhirnya ono santrine sing mimpile santrine takon Pak Kiai jenengan tiang saya, nopo kok amale dereng ditompo karo Gusti Allah. Le, aku mbiyen tahu diundang pengajian. Disuguh warek aku mulai Neng tengah dalan untuku kroso sililitan Aku nglewati omah ono pagere kayu. Pagere tak cuwil tanpa minta izin yang punya rumah untuk membersihkan gigi dari sililit saya. Ternyata nopo? Sing duwe omah ora ikhlas mergo pagere kayu dicuil. Gara-gara sing duwe omah ora ikhlas, amalku ora ditampa karo Gusti Allah. Akhirnya begitu tangi santrine nangis. Nangise napa? Ora mergo nesake Pak Kiai. Santrine mikir, Pak Kiai sing amale akeh, santrine akeh, ibadah e gara-gara jika kayu secuil amale ora ditampa karo Gusti Allah. Lah piye bapakku ning Kalimantan gaweane maling kayu. pedagang hati-hati pada kulau munggah panggung nganggu kocomote ireng nganggu tongkat ibu-ibu bengok wow si buta dari gua hantu lak kulau raya kelas hati-hati jeningan ngerti sing digendong kali si buta dari gua hantu jeningnya sinten busainah oh kayak munyok deng ya Ming dakarin aung sarate nopo wah wah minu iya kue merem matamu kau yuk. ketok lo hati hati lo le anau mu akul maut tidur itu saudaranya mati kau aku ngaji kue turu berarti pengen cepat cepat mati masa aku ngaji si buta dari gua itu... Oh jomblo tadi. Oh enam ini Mas nen. Mahrus jomblo. Kita doakan mudah-mudahan Mahrus berjodoh dengan Bu Saina. Amin. Lumayan loh Ros baru lombok loh Ros Jadi macam-macam dikeruas raimu karo lombok loh Ros Saratnya apa? Wahuwa mu'minun dan dia orang yang beriman. Falanuhiyannahu hayatang ta'ibah maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik berarti nopo lah pengen ning pasar dagangane laris dadi bakul sing api uri, pengen uripe kepenak dadi pedagang sing jujur jujur niku ana loro jujur ayam kali jujur kacang ijo eh bubur ki sing manah kae oleh bubur Oh busur ya. Oh, Mumpun ganti. Busur ki ke sing turu ki lo jenenge busur. Ganti malin, oh ganti malih. Kasur ki sing nulis ning papan tulis lo jenenge kasur. Ganti. Oh kapur. Malin, kapur ki sing templeke raimu ki lo kapur. Ganti. Oh bobo. Sarate pengen uripe kepenak man amila sholiham ming zakarin au ungsa. Tuminda ose ngape, mbuh lanang mbuh wedok. Insya allah selama dia mukmin, falanuh yianahu hayatang toyibah, dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Amin allahumma. Amin. Sudah jam setengah enam, pengajian dianggap selesai. Karena aku capek. Aku mungkin ngaji jam loro lo Eh? degane jaring telas. Oke, buron saya bu. Dungo bareng-bareng kok mon kesel gula, mangai dah tasik tak ngaji sebenda mulai tentang dia. Ngemutan, oh, tentang kampung ngemutan mangai dah lu ke? Lah, kau mau ngemutan kok? Napa? Oh, pamotan kok ngemutan? Nanti sama kalian lagi, aduh, dirampok meneh ya aku, hadroi podoh, moga-moga gua bengir orang busaina ya Allah pun ke mange-mange dalu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rizqna istiqamah. Allahumma rizqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rizqna ziyaratal wal madinah. Allahumma rizqna dzurriatan thayyibah. Allahumma rizqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rizqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rizqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rizqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rizukna min ahli sunnah wal jamaah Allahumma rizukna bi khusnil khatimah wa na'udhu min su'il khatimah wa adhin al jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin setoyo masyarakat pasar lasem maturnuhun Pak Abbas maturnuhun hadhanallah wa majmain. ajma'in walafu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh